Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review villa Tekas ya. Nah di sini untuk villanya sangat keren, view-nya juga sangat lepas, dan untuk taman juga ada ya, sangat luas. Di sini juga bisa alat barbeque nanti sambil lihat pemandangan. Pas ya, keren banget gitu. Rekomendasi buat acara keluarga. Nah seperti ini untuk villanya, sangat keren. Dua lantai ya, memiliki 5 kamar tidur dan fasilitasnya ada TV, WiFi, water heater, perlengkapan dapur juga sangat lengkap. Oke, baik teman-teman, jangan lupa ikutin video saya terus, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih, support terus, dukung Villa Cisarua Puncak. Oke, baik kita lanjut teman-teman di area luar ya. Nah di sini memang untuk villanya sangat keren ya, untuk halamannya juga sangat terawat dan memiliki fasilitas kolam renang sangat besar ya. Nah di sini juga nggak kalah menarik untuk kolam renang, memiliki kolam renang khusus buat anak kecil dan khusus buat dewasa ya. Nah di sini tempat taman yang paling keren ya untuk kita bersantai atau foto-foto. Nah di sini juga memiliki gazebo, dan di gazebo sendiri memiliki fasilitas sofa lesehan ya, udah tersedia gitu, sangat keren sambil lihat pemandangan ya. Pokoknya sangat gokil ya, villa ini, villa kaca, memiliki fasilitas yang lengkap, memiliki kemewahan view yang sangat luar biasa ya. Baik, kita lanjut review ke area dalam ya. Nah memang kalau untuk kita masuk di tampak depan ya, nah ini begitu kita masuk gerbang langsung menuju parkiran. Nah ini tempat masuk lewat depan ya. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman nanti mengunjungi villa kaca ini, kalau memang nggak mau lewat tangga dulu ya, ada sebelah pinggir, kita bisa lewat langsung sebelah pinggir villa ya, ada pintu juga tanpa melalui tangga gitu ya. Nah di sini juga nggak kalah menarik, begitu kita naik tangga sedikit, nah di sini ada kursi yang udah disetting sambil lihat pemandangan sambil ngopi ya. Baik, kita lanjut review di area dalam. Untuk areanya sangat keren dan sangat rapi, sangat bersih dan sangat wangi ya. Nah di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas ruang tamu begitu kita masuk ya. Seperti ini ada beberapa sofa yang udah tersedia fasilitas ya. Dan untuk terasnya juga sangat licin dan sangat bersih ya, betul-betul terawat gitu. Nah nanti teman-teman kalau misalkan nggak mau lewat tangga ya, bisa lewat sini ya nanti masuk, begitu kita masuk. Nah di sini bisa juga santai, ada beberapa sofa sambil lihat pemandangan, sambil lihat taman ya, sangat hijau. Nah di sini juga untuk ruang makan ya, memang langsung transparan dengan ruang tamu pertama ya. Nah untuk ruang makan sendiri sangat besar ya, untuk meja makannya sudah tertata seperti ini. Nah di sini ada sekitar 10 kursi ya yang sudah tersedia. Di sini juga memiliki fasilitas dapur bersih dan dapur kotor ya, ada dua bersatu gitu ya. Di sebelahnya ada dapur kotor, sebelahnya dapur bersih ya. Nah ini dapur bersih. Nah di sini juga nanti piring-piring udah lengkap ya, di sebagian rak bawah dan atas. Nah untuk dapur kotor, nah seperti ini ya, di sini juga udah tersedia kompor dan gas ya. Kulkas dua pintu juga udah ada tersedia ya. Masih bagus dan keren ya. Baik, kita lanjut ke kamar pertama kita masuk ya, karena di sini memiliki kamar pertama kita masuk, ada kamar di sebelah kanan ya, kita lihat. Nah, untuk kamar yang di bawah ya, satu tempat tidur, ukuran bed besar, dan bednya juga sangat empuk, sangat bagus ya, bed nomor satu. Nah, di sini juga ada jendela terbuka, bisa lihat view ya. Nanti begitu kita istirahat di kamar, bisa langsung lihat pemandangan yang sangat menakjubkan ya, menakjubkan begitu ya, keren. Nah, di sini juga memiliki fasilitas kamar mandi dan ada shower ya. Di sini udah tersedia fasilitas shower dan sampo ya. Seperti ini sangat bersih dan sangat terawat ya. Baik, kita lanjut review ke area ruang tamu ya, yang kedua, karena di sini ada ruang tamunya dua ya.
Nah, sebelum kita review ke ruang tamu, kita lihat dulu kamar tidur yang kedua ya. Di sini ada kamar tidur yang kedua. Nah, untuk kamar tidur yang kedua, begitu kita masuk langsung kinclong ya. Dan di sini untuk tempat tidurnya sama ya, ukurannya tempat tidur nomor satu, keren dan sangat bagus ya, masih baru. Nah, untuk di setiap kamar juga memiliki AC, walaupun sebetulnya udah sangat dingin ya, karena ini lokasinya berada di atas ya, Ciburial Cokro. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas kamar mandi. Kamar mandinya juga sangat luas ya, besar, memiliki kloset duduk dan ada water heater, shower ya, yang udah tersedia fasilitas dari pila kaca ini. Sangat bersih untuk lantai kamar mandinya ya. Ini rekomendasi buat pengunjung ke Villa Cisarua Puncak ya. Nah, ini begitu kita keluar dari kamar, ada gudang ya di sini. Bukan gudang, maksudnya ada tempat lusan gitu buat baju. Nah, untuk ruang tamu yang kedua di sini agak luas ya, memiliki sofa lesehan juga ya, udah tersedia seperti ini. Nah, begitu kita santai di sini nanti sambil lihat pemandangan ya, ada kaca juga transparan ya, kacanya terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat sambil ngopi, sambil ngobrol, bisa lihat pemandangan ya yang sangat keren ini. Tentu ini rekomendasi dari Villa Cisarua Puncak ya, buat pengunjung ke Villa Puncak nanti bisa hubungi ya melalui kontak yang ada di deskripsi mungkin. Nah, ini di ruang bawah ada memiliki fasilitas TV dan ada WiFi juga ya, ada beberapa sofa, dan di sini memiliki 4 kamar tidur di atas 1 kamar tidur ya. Jadi semua totalnya kamarnya ada 5 ya, dan untuk kamar mandi memiliki 6 kamar mandi ya. Nah, untuk kamar tidur berikutnya dengan ukuran yang sama lagi ya, tidak perlu kita jelaskan. Di sini juga memiliki kaca transparan, bisa lihat view sambil tiduran ya kalau di siang hari. Nah, untuk ruang kamarnya ukuran besar, bisa ada kemungkinan besar ya bisa nampung sekitar 2 bed. Nah, di sini juga memiliki kamar mandi dan ada wastafel, ada shower, ada water heater ya. Sangat keren ya untuk kamar mandinya. Pokoknya tidak mungkin mengecewakan ya untuk villa ini, karena satu kebersihannya betul-betul bersih ya, betul-betul terawat. Baik, kita lanjut ke kamar tidur yang keempat. Nah, untuk kamar tidur yang keempat, bed covernya model warna apa ya ini? Warna abu-abu ya. Nah, di sini juga untuk tempat tidur ukuran yang sama ya, masih bagus dan masih baru. Di sini ruang kamarnya mungkin bisa nampung sekitar 2 bed ya, kalau teman-teman nambah bed nanti ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas sampo dan ada water heater dan ada shower, kloset duduk dan ada wastafel ya, yang udah tersedia fasilitas keren ya, masih lengkap, dan untuk kebersihan juga sangat luar biasa ya. Nah, untuk kita masuk ke atas ya melalui tangga naik ke atas, di sini juga nggak terlalu terjal ya, tangganya nggak tinggi maksudnya ya, sangat bersahabat gitu. Nah, untuk ruang tamu yang atas ini los ya seperti ini. Di sini juga memiliki minibar mungkin ya seperti ini, ada kulkas juga ya di atas, dan ada lemari bisa buat naruh barang-barang berharga mungkin teman-teman pas begitu check-in ke Villa Kaca ini ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik lagi ya, udah tersedia fasilitas meja dan sofa sangat banyak ya, luar biasa dan sangat keren ya. Di sini untuk ruang atas ini sangat terbuka dan memiliki fasilitas TV yang besar ya. Nah, nanti kita bisa santai juga di balkon ini ya, ada pintu ke arah balkon sambil lihat pemandangan, menghisap udara segar ya, udah kangen mungkin teman-teman yang berada di daerah puncak ataupun di daerah mana gitu ya, yang sering mengunjungi ke Villa Cisarua Puncak ya. Nah, di sini memiliki 1 kamar tidur yang terakhir ya, di atas itu hanya 1 tempat tidur terakhir. Nah, di sini untuk ruang kamarnya bisa nampung sekitar 1 bed ya, kalau misalkan teman-teman nyewa lagi bed ya. Nah, di sini juga memiliki fasilitas lemari kecil, bisa
naruh barang-barang mungkin ya, barang-barang berharga nanti pas begitu kita check in ke Pila Kaca ini ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memang semua kamar yang memiliki fasilitas kamar mandi ya di dalam ya. Untuk kamar mandinya juga semuanya sangat bersih dan sangat keren ya. Tentu sangat cocoklah buat acara keluarga ataupun kantor dengan jumlah kapasitas maksimal 20 orang ya. Dilihat videonya ya. Terima kasih.